Oke teman-teman, setelah proses sekian lama panjang kali lebar, sekarang ini Ayah coba dulu mode herek teman-teman. Jadi klasikannya ntar dulu kita coba ini. Soalnya tadi tak lihat-lihatin kok kayaknya kok keren gitu loh. Maksudnya kalau dibuat herek nih, lihat kayak gini jadinya. Tinggal ngelapin. Oh, lihat teman-teman jadinya. Ini Didin belum tahu nih, kalau nanti kalau udah tahu pasti langsung bilang, "Wih, Ayah sok muda." Sambil ngencengin ini, tak panggile Didin, pasti nanti kaget. Kagetnya itu yang katanya kan Ayah mau buat klasik. Nah, ini kan sementara buat herek dulu. Did, Dim, Did, Dim. Oh, hei, sini. Ada apa ya? Ada apa ya? Loh, katanya mau buat klasik kan? Lihat. Dijudiin. Apa ayo, itu? Greg. Apa itu Greg? Herek-herek. Apa? Herek. Rekening. Oh iya, herek. Herek. Oh, ini toh, RCB ini mas, sengol dong. Sengol dong. Nah, ini bukan RCB. Bukan RCB, itu aslinya. BWN-nya pas beli ini. Bapak nggak ada engrave-nya ya? Tangkinya jadinya lebih apa itu lebih bersih ya? Nggak kayak kemarin kan? Gimana ya? Perlu karya seni kami lagi nggak ya? Eh? Ya, perlu karya seni kami lagi pengen. Besok aja nanti bilang ke teman-teman dulu. Oh, besok saja. Itu udah saya hello dulu ke teman-teman. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Kira-kira kita bakal melukis-lukis lagi nggak di motor? Ini bagus nggak teman-teman? Tangkinya itu dikasih kayak kemarin telapak tangannya di dim gitu. Pak, tapi iya, ya. Bagusnya anu ya, apa? Sini kasih telapak tangan apa enggak ya? Iya, di mending kan bersih. Iya. Bagus ini ya. Bersih, udah. Ini udah siap. Ayah kan mau nyobain ini. Iya. Kita enggak usah ngebut-ngebutan, kita jalan santai aja. Oh, nyoret. Oh, iya. Kita nyoret. Bentar ya, tak ambilin sesuatu biar kita safety biar dan tambah kelihatan keren. Coba apa sih? Bentar ya, tunggu situ ya. Apa ya? Apa sih, Kak? Jaket. Oh, alah jaket, palingan jaket. Ya kamu ambil jaket sekalian. Oke, okay, oke. Oh. Nih, nanti hereknya Ayah begini. Wih. Oh ya, dibiasakan kalau bawa jaket itu harus di ini resletingnya dimasukin. Oh, iya. Biar safety. Ya? Yo enggak keren apanya, sama aja itu. Jaket kan penghalang kan, diterutamakan safety. Jaket itu penghalang biar badannya hangat. Kali ini dibuka pakai jaket, iya sama aja. Tapi berkelikat biar kelihatan ganteng. Yo enggak, kata siapa? Pak, aku masuk. Kak, pakai topi enggak? Wah, jangan ya. Silir gini. Oh iya, silir ya, silir. Kamu bos. Ah, tetap silir ya. Kamu yang silir itu deh. Jangan gitu tuh ya. Ya, ini sekarang. Kan tolong enggak? Bentar. Nih, ya, Jim. Itu kamu lama enggak dipanasin loh. Oh iya, iya. Ikan teri makan tomat. Cakep. Terus apa, Jim? Oh. Kamu enggak tahu ya. Lah, terus apa? Kamu tadi tahu kok. Oh. Anu ya, apa namanya itu? Ikan teri makan setan ya? Huh? Ikan teri makan tomang, bagusnya. Kalau setan harusnya akhirnya tan gitu. Lah, emang bisa ikan teri makan tomang? Gini loh yang bener tuh, ikan teri makan tomang. Cakep! Motornya ngeri. Hanya untuk bersenang-senang. Wah, ya loh. Ayah udah tua, gaya. Tomang, gaya apa? Kak, umur itu adalah angka, Kak. Oke? Oke. Tapi iya ya. Utama. Enggak juga sih. Aku juga ada pantunnya. Apa? Ikan teri di dalam kotak. Uh-huh. Motornya keren yang punya kotak. Harusnya teri kan teri. Oh, ya tapi enggak apa-apa. Masuk. Iya. Dim, kamu punya enggak? Apa? Pantun. Bener-bener ini aku. Oh, itu bantuin enggak? Lupa aku bantuin Dimas. Ini, pegangin pantunnya. Kamu bisa pantun nggak? Kalau nggak bisa pantun nggak boleh grup sama gabung grup nggak boleh gabung sama grup kita. Iya nggak boleh gabung sama kita. Apa coba? 2-3 keselak papan. Apa? Mari kita balapan. Tapi kita di sini bukan untuk balapan tapi hanya untuk bersenang-senang. Kita untuk menyoret
Dim. Alangkah baiknya, yang pertama cek sound tuh harus motornya ayah. Oke. Saya yang dua tak dulu ya. Ayo. Pantun yang keren. Orang kaya buta, orang miskin buta, orang motor kami dua tak. Cek Dim, lihat Dim ya. Dengerin ya motornya ayah. Ya. Oke, Dim ya. Oh, api. Sampai, pelan-pelan aja yuk. Ntar, mati lagi. Seru ya Dim ya? Seru banget dua taknya. Kalian curang kok. Apa gak? Tadi ngebulin aku mentang-mentang dua tak. Lah, ngebulin apa? Kita kan gak ngebulin. Ngebulin, bukan ngebulin. Oh ngebulin. Oh ngebulin pake asap. Iya, ini udah dua tak di depan. Aku di belakang mau lihat gini gak bisa, mata aku pedes loh ya. Ya udah. Kamu berarti depan. Kemana? Depan. Ya udah, depan. Ya kita ikut aja kak, mau kemana yuk. Ayah ladenin. Yang penting silin-silin ya. Ya udah, ayo. Ayo kak, sekarang kakak duluan, Kak Adit. Iya. Mataku agak pedes nih. Dengerin ayah ya. Ayah seharian bengkel kak. Ini kemeringet, belum mandi. Nanti kalau ayah pulang duluan, kalian tak biarin naik ini. Nanti kalian itu, wah sembarangan itu loh. Ngebut apa, soalnya kalau anak seumuran kalian itu masih butuh pengawasan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ya ini tetap awasin gitu. Jadinya ya udah besok kalau mau main lagi sama ayah lagi. Oke. Ya pas dulu. Begini enggak berarti ada pantun lagi. Orang plonros makan bolu. Apa? Kita tos dulu. Oh, hei sini. Eh, banyak yang kurang. Tos dulu. Ada yang kurang. Apa? Cakep. Oke, ya udah teman-teman, terima kasih ya. Oh, jadi aku tak tanya sama kamu, Dim. Apa? Ini bannya kurang kecil atau enggak? Iya, itu kurang kecil ya rodanya. Besar banget itu ya. Oh, ini standarnya aja udah enggak mempan. Terus lagi kira-kira ini dibagusin kayak gini atau dibuat herek aja ya atau dibuat klasik aja, Dim? Kerenan kalau ya aku belum tahu sih kalau klasik bentuknya. Ya klasik yang kayak ini loh, yang kayak dulu yang kayak angan-angannya ayah. Tapi kerenan herek ya apalagi nanti sini kasih fairing. Enggak, kita tanya dulu teman-teman. Kalau aku sih menurut aku sih anu aja ya apa? Klasik aja ya. Hah? Soalnya tuh klasik tuh gimana ya? Itu kayak langka.
lucu gitu ya. Kesannya tuh langka. Tapi kalau herik ini kan kesannya tuh kayak baru, suatu hal yang baru gitu loh ya. Oh iya, yang lagi ngetren. Kan kayak ya, apa kayak anu juga kayak road race itu kan bawahnya kan juga ada anunya itu. Oh, fairingnya. Oh ya udah gini aja Jim. Karena kita kan selalunya biasanya tanyakan ke teman-teman semua kan. Lah, kenapa kita enggak tanya teman-teman? Teman-teman ini bagusnya dibuat klasik atau herik. Dibuat herik aja kayak gitu. Kayak gini ya modelnya. Heeh. Kalau herik ya kayak gini. Ya kurang lebihnya kayak gini. Udah, nanti cuma ya, paling di poles-poles dikit lagi dikasih cat, ditulit-tulitin. Iya. Ya udah kalau gitu, ini parkirin aja ya. Oke. Ya udah kalau gitu ya. Ayah mau mandi dulu. Ya udah teman-teman, terima kasih udah ngikutin dan dadah. Dadah. Bye.